Tahun ini tiada suasana riuh anak menantu menyediakan juadah hari raya dan cucu-cucu bermain bunga api. Suasana kemeriahan itulah yang paling dirindui warga emas khususnya di kampung. Wartawan Nur Syafin Nasari menyelami perasaan mereka di Masjid Tanah Melaka. Saksikan. Norma kehidupan baru. Inilah situasi yang terpaksa ditempuhi demi kesejahteraan semua pihak. Namun norma kehidupan terdahulu tidak mungkin dapat dilupakan begitu sahaja kerana ia mengambil kenangan manis bila tibanya Syawal. Tiada baju raya, tiada langsir baru, tiada kuih raya dan tiada bulu pelita yang menyinari halaman rumah mereka pada Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Bagi Abdul Majid Baba, 69 tahun dan Fauziah Pani, 68 tahun yang menemani mereka tahun ini hanya panggilan video daripada anak-anak sebagai pengganti diri. Mereka reda dan cuba membiasakan diri dengan norma baharu ini serta berharap episod duka ketika ini akan segera pergi. Saya rasa pun bezalah. Jauh beza. Memang jauh. Sebab kita pun selalunya ramai kan. Budak-budak ni balik itu semua dah tu dia punya suasana lampu-lampu pelita kadang semua ni tahun tak ada terus budak-budak ada kan baru lampu pelita tu kita hidup kan malam semua tapi kali ini memang tak ada tahun ni lah tak biar biasanya masing-masing anak-anak seorang beli sini seorang beli biskut seorang beli baju semua memang siap 5 orang kan. Tapi kali ini makcik memang tak nak apa-apa. Makcik nak cuma asal sihat dah lah. Biasa-biasa je lah. So, redo. Benda itu tak pernah jadi kan. Lepas tu redo je lah. Kalau nak kirakan kalau apa yang berlaku ni, itu pengajaran lah. Dugaan. Jadi dugaan untuk semua. Orang pun nak ambil iktibar barunya norm ni kan kita kena lakukan. Bukan macam dulu. Bagi Endon Said, 83 tahun, rindunya terhadap anak-anak tidak terkata. Memang sedih saya selalu dah menangis terkenang. Sebab anak-anak saya semua balik. Semua balik raya penuh. Saya tempah masak nak dekat 1,000. Ayam, daging apa tempah saya tak mampu nak masak. Jadi tahun ni saya belum tempah lagi. Tak ada, satu tak ada. Walaupun begitu, Aidilfitri perlu disambut sebagai lambang kejayaan umat Islam menyempurnakan sebulan puasa. Ahli Parlimen Masjid Tanah, Datuk Mas Ermiyati Samsudin bertindak menyediakan pelbagai bantuan khas untuk warga emas di sini. Oleh itu, anak-anak di perantauan usah khawatir kerana ibu bapa mereka di kampung sentiasa diambil berat. Dan untuk menjelang Hari Raya Aidilfitri ini, bagi Parlimen Masjid Tanah, kita telah menyediakan lebih kurang 12,000 kit Aidilfitri yang berupa bentuk kuih raya, ketupat, air minuman bergas dan juga topi muka dan juga akad raya daripada Parlimen Masjid Tanah untuk diedarkan seluruh Masjid Tanah. Dan saya mengharapkan dengan sedikit sumbangan kit Aidilfitri itu dapat menceriakan keluarga-keluarga ayah bonda yang anak-anaknya tidak dapat pulang ke kampung. Norma baru ini, bak kata pepatah, ala bisa tegal biasa. Sesuatu yang sukar, kalau dipraktikkan akan menjadi lebih biasa dan mudah. Semoga Syawal kali ini akan menjadi lebih bermakna jika kita mengikut arahan yang dikeluarkan kerajaan. Sentiasa amalkan penjarakan sosial, kita jaga kita, hentikan rantaian COVID-19 agar Syawal akan datang semeriah dahulu. Nur Syafinasari, RTM.